Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di Winstreak Channel. Oke, nah jadi di video kali ini sob, saya dikejutkan karena di komputer saya tiba-tiba gak bisa untuk mengganti background di desktop ya. Gambar background yang ada di desktop ini tidak bisa saya ganti. Jadi ketika saya ganti, klik kanan personalisasi. Nah, ada tulisan some setting are managed by your organization. Untuk tulisan di seperti ini ya, dan ini tidak bisa saya klik apa-apa, tidak bisa diapa-apain. Nih, setelah saya browsing-browsing di internet, di Google, saya menemukan solusinya sob. Nah, jadi bagi kalian yang punya masalah yang sama seperti saya, yang tidak bisa mengganti foto background ya, mengganti foto background yang ada di desktop ini, silakan ikuti cara ini ya. Silakan tonton videonya sampai selesai. Jadi caranya seperti ini sob. Silahkan kalian buka run ya, tekan tombol Windows plus R, atau bisa juga klik kanan start, pilih run. Oh ya, ini di Windows 10 ya sob ya. Kemudian di sini ketikan gpedit.msc, kemudian enter. Ini kita maximize saja biar besar gambarnya, nih digeser biar penuh tulisannya. Oke, nah sampai di sini silahkan kalian ke user configuration ya, karena di sini ada dua, computer configuration dan user configuration. Oke, ke user configuration, kemudian pilih administrative template, kemudian di bagian ini silahkan pilih control panel ya. Nah, setelah ini pilih personalization. Nah ini ya, klik dua kali, kemudian di sini silahkan kalian cari prevent changing desktop background. Nah yang ini sob ya. Ini untuk background yang kekunci, silahkan kalian pilih yang ini. Klik kanan dua kali, di sini pilih not configure atau disable. Kalau mau langsung klik disable saja, kemudian klik OK. Oke, okay, kita close. Sekarang kita tes lagi untuk ganti background di komputer ini ya, apakah bisa? Klik kanan personalization, kemudian nah tulisan yang tadi di atas ini sudah hilang sob. Dan kita sudah bisa mengganti background komputer kita. Oke, di sini nah sudah bisa kita klik semua, bisa kita browse seperti ini. Saya punya foto sendiri. Nah, saya mau ganti foto yang ini. Nah, jadi sudah bisa untuk ganti background di desktop ini sob ya. Semoga video ini berguna untuk kalian semua ya sob ya. Jika kalian mengalami masalah yang sama dengan yang saya alami, silahkan kalian ikutin cara di video ini ya. Silahkan kalian ikutin step by stepnya, pasti akan teratasi masalahnya. Oke sob, semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, kemudian jangan lupa komen di bawah ya jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ya sob ya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya sob ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.